Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Gemblong Putih. Halo teman-teman, di video kali ini Gemblong Putih tidak akan memberikan sebuah tutorial, tapi Gemblong Putih ingin memberikan sebuah informasi sekaligus kabar gembira untuk para VTubers Indonesia. Ya, kabarnya insyaallah segera dibuka kembali setelah diblokir sekian lama. Nah, sembari mendengarkan informasi dari Gemblong Putih, kami suguhkan dengan pemandangan hutan. Ya, hutan hijau yang segar di mata. Semoga kalian suka dan tidak bosan ya. Oke, kalian penasaran kan kapan VTube akan kembali on? Tonton terus videonya ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar kami tetap semangat memberikan informasi atau tutorial-tutorial yang positif. Oke teman-teman, tonton terus videonya ya. Nah teman-teman, VTube insya Allah akan dibuka kembali pada 6 hari lagi, 16 jam 39 menit dan 30 detik pada waktu ini ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, di sini ada penjelasannya. Sebenarnya VTube itu apa sih? Perusahaan apa? Jadi VTube itu didirikan oleh PT Future ViewTech pada tahun 2019. Manajemen perusahaan secara aktif bergerak menuju tren dalam pemasaran internet, menerobos hambatan dalam industri periklanan tradisional. Perusahaan menerapkan user first sebagai filosofi dalam berbisnis, dengan menggunakan big data sebagai kekuatan dan disatukan dengan media periklanan online. Kami dapat memberikan kesempatan pada klien di semua sektor bisnis untuk dapat menjadi yang terdepan di bidangnya. Nah, visi misinya VTube ini menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara, menjadikan platform yang lebih baik bagi pengguna untuk melihat dunia, membuat internet dapat digunakan oleh semua orang. Mengapa pilih VTube? Mengerti bahwa banyak penonton akan cenderung untuk melewati iklan saat muncul di tengah-tengah video yang terputar. Namun, kami percaya dengan konsep kunci dari PT Future ViewTech, yaitu user first dan profit sharing, pengguna akan lebih terbuka dan menyambut iklan yang hadir serta akan lebih menerima pesan di dalam iklan tersebut. Kami ingin klien kami tidak membuang uang mereka untuk iklan yang acak, namun membuat setiap iklan dan setiap sen itu berharga. Tingkat pertumbuhan yang besar-besaran. Sebagai salah satu platform media sosial termuda, dengan bangga VTube mengumumkan bahwa telah berhasil mengumpulkan lebih dari 15 juta pengguna dalam waktu 12 bulan dengan lebih dari 5 juta pengguna aktif setiap hari. Pemasaran internet adalah sebuah tren baru dan VTube ingin membantu kita semua atau Anda serta perusahaan yang bergerak menuju tren ini dan mengembangkan bisnis bersama VTube. Lumayan besar juga ya teman-teman, 15 juta pengguna dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 5 juta pengguna aktif setiap hari. Wow. Nah, untuk tarif iklan, mereka menyediakan iklan dalam bentuk banner atau spanduk online dan video dengan salah satu harga terendah yang dapat ditemukan di pasaran dengan tujuan membantu lebih banyak UMKM untuk go online. Nah, bagi kalian yang punya usaha UMKM, bisa nih menampilkan iklan supaya usahanya lebih maju lagi ya teman-teman. Tinggal klik hubungi kami nih di kotak yang biru ini.
Oh iya teman-teman, bagi kalian yang ingin daftar di Fitup, kalian boleh kontak kami ya, atau tinggalkan komentar di kolom komentar, oke? Jelasan mengenai Fitup, jika kalian ingin baca-baca atau emang belum percaya banget, belum paham, websitenya kami taruh di deskripsi ya teman-teman. Kalian klik aja, nanti akan langsung diarahkan ke sini. Oke? Okay?